Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Hari ini WhatsApp kembali meluncurkan fitur baru, yaitu mengirimkan foto dalam kualitas terbaik. Di sini kita akan mendapatkan beberapa pilihan, apakah mengirimkan foto dalam kualitas terbaik atau dalam kualitas yang biasa-biasa saja atau jelek. Nah, untuk pembaruan ini baru hadir di aplikasi WhatsApp beta terbaru. Dan buat kalian yang mau mengupdate aplikasi WhatsApp-nya ke WhatsApp beta terbaru, silahkan klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya untuk mendownloadnya. Oke, silahkan simak video tutorialnya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kapuk ini. Terima kasih. Oke, untuk menggunakan fitur ini, pertama kita klik titik tiga yang ada di bagian atas sebelah kanan. Kemudian pilih setelan. Kemudian pilih lagi penyimpanan dan data. Nah, berikutnya di sini kita akan menemukan pengaturan baru, yaitu kualitas media unggahan. Klik di sini kualitas foto unggahan. Berikutnya di sini ada beberapa pilihan. Pertama, otomatis. Untuk otomatis ini di sini menyesuaikan dengan jaringan. Kemudian kualitas terbaik, yaitu mengirimkan foto dalam versi aslinya. Kemudian yang ketiga adalah penghemat data. Di sini kalau kita pilih, kemungkinan foto yang dikirimkan akan memiliki kualitas rendah. Nah, untuk mengirimkan foto dalam kualitas terbaik atau kualitas HD, kita pilih saja di sini kualitas terbaik. Oke. Kemudian ketika kita mengirimkan foto ke teman di WhatsApp, maka foto yang akan dikirimkan adalah foto dengan kualitas terbaik. Oke teman-teman, itu dia untuk update WhatsApp pada hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.